Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Bu Friska yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan, tentunya dalam mata pelajaran ekonomi. Apa kabar kalian? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh hari ini. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalian melakukan presensi ataupun absensi terlebih dahulu melalui aplikasi ataupun website EduLearning. Dan seperti yang sudah Ibu bahas pada grup WhatsApp, jika hari ini kita akan membahas soal ataupun pretest yang sudah kalian kerjakan dan kita akan bahas hari ini ya. Tentunya untuk pretest yang kalian sudah kerjakan itu masuk ke nilai harian kalian. Nah, sebelum kita mulai, kita jargon terlebih dahulu. Bagaimana jargonnya? Mekar arum, deket, dede, imet, yes. Salam equilibrium, salam. Baik anak-anak, langsung saja kita melakukan pembahasan soal berdasarkan pretest yang ada di EduLearning yang sudah kalian kerjakan. Oke, tentunya tujuan pembelajaran hari ini tujuannya adalah untuk memahami dan memantapkan pembelajaran ataupun materi mengenai perdagangan internasional, di mana materi ini merupakan materi atau bab terakhir kelas 11 di semester 2. Ya, jadi untuk materinya ini merupakan materi kelas 11 IPS semester 2. Oke, kita langsung saja ke nomor 1. Untuk nomor 1 soalnya ini mengenai teori keunggulan ya, ataupun teori perdagangan internasional. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Berikut ini disajikan contoh produktivitas seorang pekerja di Malaysia dan Indonesia dalam memproduksi tekstil dan beras. Kita lihat dalam tabel bahwa negara Malaysia itu bisa memproduksi beras dalam setahun sebesar 900 kg. Dan untuk tekstil dalam setahun sebesar 600 meter. Ya. Sedangkan untuk Indonesia,
bisa menghasilkan atau memproduksi beras sebesar atau sebanyak 1.500 kg per tahunnya, dan untuk tekstil itu sebanyak 500 meter per tahunnya. Tabel di atas menunjukkan bahwa, nah, jawabannya yaitu B. Kenapa B? Kita lihat di tabel yang sudah yang tercantum di layar kalian, di mana Malaysia itu memiliki keunggulan mutlak di bidang, jika dalam produksi tekstil, Malaysia memiliki keunggulan mutlak. Sedangkan jika dibandingkan dengan produksi beras, maka Indonesia yang memiliki keunggulan mutlak. Kita lihat jawaban A nih. A, keinginan negara untuk menghasilkan barang-barang tertentu yang sangat dibutuhkan dari warga masyarakatnya. B, kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan jenis barang tertentu dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain karena perbedaan efisiensi. C, kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan jenis barang lain dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain karena perbedaan efisiensi. D, keinginan negara untuk menghasilkan barang tertentu yang biayanya lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara lain. E, keinginan negara untuk menghasilkan barang lain yang biayanya lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara lain. Kita langsung saja ke pembahasannya. Jika kita lihat di dalam tabel, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa di sini negara Malaysia dapat menghasilkan tekstil lebih banyak dibandingkan dengan negara Indonesia. Sedangkan negara Indonesia dapat menghasilkan beras yang lebih banyak daripada negara Malaysia. Sehingga di sini negara Malaysia memiliki keunggulan mutlak yang lebih efisien atau memiliki spesialisasi dalam produksi tekstil, dan juga Indonesia memiliki spesialisasi dalam produksi beras. Sehingga di sini jadi kesimpulannya yaitu kemampuan suatu negara untuk menghasilkan jenis barang tertentu dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain karena perbedaan efisiensi. Walaupun memang sepertinya kita lihat pada jawaban ataupun pilihan ya, untuk yang A dan juga untuk yang B dan juga C itu hampir sama. Jika kita lihat jawabannya hampir sama. Kalian harus teliti dengan jawabannya ataupun pilihannya. Untuk yang B itu menghasilkan jenis barang tertentu dan untuk yang C itu menghasilkan jenis barang lain. Sedangkan di tabel ini hanya menghasilkan barang tertentu, beras dan tekstil, tidak ada barang lain. Ya, makanya kita lihat, kita harus lebih teliti untuk melihat jawaban yang paling tepat. Walaupun dua pilihan tersebut kalimatnya hampir sama, hanya satu kata saja yang berbeda. Ya, kesalahan kalian kebanyakan di situ sih. Jadi kalian kurang teliti untuk melihat pilihan jawabannya. Sehingga jawabannya adalah B ya. Jadi selamat untuk kalian yang sudah menjawab benar dengan jawaban B. Oke. Dan perlu kalian ketahui bahwa apa sih perbedaan antara teori keunggulan mutlak dan juga teori keunggulan komparatif? Pertama, untuk teori keunggulan mutlak itu memiliki spesialisasi ataupun barang yang hanya bisa ataupun yang banyak diproduksi pada negara tersebut. Jadi negara lain tidak bisa memproduksi banyak. Ya, jadi kalau misalkan teori keunggulan mutlak, jadi setiap negara itu punya spesialisasi ataupun produk yang dihasilkan secara efisien dan hanya satu produk saja. Ya. Dan sedangkan pada teori keunggulan komparatif itu satu negara tapi dia memiliki dua ataupun lebih barang yang bisa diproduksi secara efisien ataupun banyak. Ya, paham ya? Jadi perbedaannya, teori keunggulan mutlak itu hanya satu negara saja yang melakukan spesialisasi atau memproduksi barang yang banyak, sedangkan untuk teori komparatif itu satu negara tapi dia mampu menghasilkan ataupun memproduksi barang yang banyak. Sehingga mereka bisa melakukan kerjasama ataupun perdagangan internasional. Oke, kita lanjutkan saja untuk nomor 2. Kita baca soalnya terlebih dahulu ya. Sebelum berangkat ke Amerika, Andi menukar uangnya sebesar 36 juta rupiah dengan dolar Amerika. Kurs saat itu, kurs beli 1 dolar
1 dolar US dollar itu sebesar 14.100 rupiah, sedangkan kurs jualnya 1 US dollarnya itu 14.400 rupiah. Di Amerika, Andi membelanjakan uang sebesar 2.000 US dollar. Kembalinya ke Indonesia, Andi menukar kembali sisa dolarnya ke rupiah. Saat itu, kurs beli 1 dolar rupiahnya, mohon maaf, 1 US dollarnya itu sebesar 14.300 rupiah dan kurs jualnya 1 US dollarnya itu sebesar 14.600 rupiah. Maka sisa uang Andi sebesar yang A sebesar 8.076.600 rupiah, yang B 7.910.600 rupiah, yang C 7.300.000 rupiah, yang D 7.200.000 rupiah, yang E 7.150.000 rupiah. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Oke, kita langsung lanjut saja ke pembahasan ya. Tentu pada terkait dengan soal yang tadi nomor 2, kita membahas materi mengenai valuta asing atau falas, di mana di falas itu ada kurs jual dan juga kurs beli. Kita lihat soalnya terlebih dahulu, berarti di sini ada 3 perhitungan yang harus kalian hitung, di mana tadi si Andi itu membeli dolar, ya, menukarkan dolar dari rupiah ke dolar yang 36 juta, lalu dia kembalinya ke Indonesia dengan membawa dolar dan dia tukarkan kembali di Indonesia ke rupiah. Ya. Kita lihat terlebih dahulu ketika dia si Andi menukarkan rupiah ke dolar, masih di negara Indonesia ya. Dia menukarkan rupiah ke dolar, maka itu masuk ke kurs jual. Ya, jadi kurs jual itu artinya saat menukar dari mata uang dalam negeri menjadi mata uang asing atau falas dengan cara dibagi. Jadi rupiah 36 juta rupiah dibagi dengan kurs jualnya. Kurs jualnya pada saat itu sebesar 14.000 rupiah ya. Jadi dolar yang dia dapatkan sebesar 2.500 US dollar ya, dengan menukarkan uang 36 juta dibagi dengan kurs jual pada saat itu sebesar 14.400 rupiah, maka dia mendapatkan 2.500 US dollar. Nah, setelah dia pulang ke Indonesia, dia menyisakan 2.000 US dollar, di mana tadi sebelumnya dia punya 2.500 dan sisanya sebesar 2.000 US dollar, sehingga tinggal dikurang saja 2.500 US dollar dikurangi dengan sisa yang tadi sebesar 2.000 US dollar sama dengan sisa yang dihasilkan atau sisa yang dia dapat sebesar 500 US dollar. Nah, berarti ketika dia sampai di Indonesia, dia membawa uang sebesar 500 US dollar. Nah, pada saat itu berarti ketika dia ingin menukarkan kembali ke rupiah, maka disebut dengan kurs beli. Ya, kalian harus tahu ya, harus mengetahui perbedaan antara kurs jual dan kurs beli. Kalau kurs jual dari rupiah ke dolar, kalau kurs beli dari dolar ke rupiah. Sehingga tinggal dikalikan saja sisa yang tadi 500 US dollar dikali dengan kurs belinya pada saat itu sebesar 14.300 rupiah, sehingga sisa yang dia dapat atau uang yang dia dapat dari Amerika tersebut sebesar 7.150.000 rupiah. Sehingga jawabannya apa anak-anak? Jawabannya adalah E, ya. Nah, itu tadi penjelasan ataupun pembahasan mengenai soal ataupun pretest yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Selamat kepada kalian apabila skornya sudah mendapatkan hasil yang maksimal ya. Dan perlu kalian ketahui kenapa sih kok
Ada pertanyaan nih, kenapa sih kok kurs ataupun nilai mata uang itu setiap kurs itu selalu berubah ya? Kenapa sih kok kurs nilai mata uang itu berubah? Pertama, faktor yang mempengaruhi kurs mata uang itu berubah karena permintaan dan penawaran uang. Jadi ketika banyak yang menukarkan rupiah ke dolar, maka itu akan menaikkan permintaan uang, sehingga uang terhadap dolar itu harganya akan naik ataupun nilainya akan naik. Sudah paham kan ya? Dan selain itu juga akibat dari kondisi ekonomi politik suatu negara. Apabila negara adidaya itu mengalami peperangan ataupun keadaan politik, misalkan pergantian presiden, itu akan mempengaruhi pada kurs jual beli dolar. Baik anak-anak, kita cukupkan sekian terlebih dahulu untuk pembahasannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat dipahami dan dapat dimantapkan kembali ya untuk materinya, karena sebentar lagi ini kita akan menghadapi ujian ya. Dan secara umum semoga materi yang Ibu sampaikan ini juga dapat bermanfaat juga. Tetap semangat, akhir kata dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.